nation was founded by men of many nations and backgrounds. Tranquility Base here. The Eagle has one. Siapakah Nabi Khidir? Nama sebenar Nabi Khidir ialah Balia bin Mulkan bin Falik bin Amir bin Shalikh bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Menurut pandangan yang lain, nama baginda ialah Qadrun bin Umyayil bin Al-Yafis bin Al-A'is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Dikatakan juga nama beliau Armaya bin Halkia. Menurut pandangan yang sahih ialah nama baginda Balia bin Mulkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Damiri di dalam karyanya dengan menukilkan pandangan Imam Al-Sa'labi. Menurut pandangan yang lebih sahih yang menukilkan pandangan ulama sirah dan jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dan selainnya bahawa nama baginda adalah Balia, adakah Nabi Khidir masih hidup? Para ulama berbeza pandangan berkenaan kisah hidup atau kewafatan Nabi Khidir alaihi salam. Menurut jumhur ulama, Nabi Khidir alaihi salam masih lagi hidup sehingga sekarang sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj. Majoriti ulama berpendapat bahawa Khidir masih hidup dan ada di kalangan kita. Dan ini juga pandangan yang disepakati di sisi ahli sufi, tasawuf, ahli salih, makrifah dan kisah-kisah mereka pada melihatnya, berhimpun dengannya, mengambil pengajaran daripadanya dan bersoal jawab bersamanya dan kehadirannya di tempat-tempat yang mulia dan tempat-tempat yang baik terlalu banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur untuk dirahsiakan. Benarkah Nabi Khidir meminum Ainul Hayat? Terdapat pelbagai kisah dan pandangan yang diceritakan daripada para ulama tentang Nabi Khidir. Antara kisah yang paling popular dan diketahui umum ialah kisah hidup Nabi Khidir alaihi salam yang hidup sehingga sekarang kerana meminum Ainul Hayat atau air mata kehidupan. Kisah ini diceritakan sewaktu baginda alaihi salam bersama-sama pasukan tentera Zulkarnain dalam misi mencari Ainul Hayat. Setelah Zulkarnain bertanya kepada malaikat, mereka telah tiba ke satu lembah yang gelap. Nabi Khidir merupakan orang pertama menemui Ainul Hayat lalu baginda meminumnya. Namun, Ainul Hayat ini tidak jumpai oleh Zulkarnain dan selainnya. Kisah ini dinyatakan oleh Imam Ibn Katsir dan Ibn Hajar Al-Asqalani dengan menukilkan kisah ini dengan riwayat Khaisamah bin Sulaiman melalui jalur sanad daripada Ja'far Al-Sadiq daripada ayahnya. Sesungguhnya Zulkarnain mempunyai sahabat dalam kalangan-kalangan malaikat lalu beliau bertanya kepadanya tentang sesuatu yang boleh memanjangkan umurnya. Kemudian malaikat menjelaskannya tentang Ainul Hayah, air mata kehidupan yang terletak di suatu tempat yang gelap lagi tersembunyi. Maka Zulkarnain dan tenteranya pergi mencarinya dan Khidir yang terkehadapan dalam mencari lalu dia menemuinya. Namun Zulkarnain tidak menjumpai air mata itu. Imam Ibn Hajar menjelaskan bahawa status kisah Nabi Khidir AS yang meminum Ainul Hayat merupakan kisah yang dinukilkan daripada kisah-kisah Israiliyat. Ia juga disebutkan oleh Wahab bin Munabih dan selainnya. Dari sudut hukum, menjadikan kisah Israiliyat sebagai sumber dan menukilkannya adalah dengan tidak membenarkannya dalam masa sama tidak menolaknya. Hal ini seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, bahwasanya golongan ahli kitab membaca kitab Taurat dalam bahasa Ibrani lalu diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab dan disampaikan kepada masyarakat Muslim. Justru itu, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu membenarkan kisah-kisah dari ahli kitab dalam masa yang sama. Janganlah kamu menolak kisah-kisah mereka. Kemudian katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada kamu. Riwayat Al-Bukhari 7362. Bagi menjelaskan lagi tentang status penerimaan riwayat Israiliyat, Dr. Muhammad Said Hussein Al-Zahabi telah membahagikannya kepada beberapa bahagian, iaitu kisah yang dipastikan kesahihannya dan diceritakan secara jelas oleh baginda SAW. Seperti mana kisah Nabi Musa bersama Khidir, maka kisah tersebut diambil dan diterima. Selain itu,
jika kisah yang diriwayatkan itu bertentangan dengan syarak atau tidak dapat diterima oleh akal, maka riwayat tersebut hendaklah ditolak dan tidak boleh diriwayatkan. Terdapat juga riwayat Israiliyat yang dikategorikan dan diistilahkan sebagai Al-Tawakuf. Para ulama tidak memberi apa-apa komentar dan penilaian terhadap riwayat tersebut, iaitu pendirian. Mereka tidak mempercayainya, namun pada masa yang sama tidak menolaknya dan ia boleh diceritakan. Oleh itu, kisah Nabi Khidir alaihi salam bersama tentera Zulkarnain merupakan riwayat Israiliyat seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Namun dalam hal ini, pendekatan yang boleh diambil ialah dengan tidak mempercayainya bulat-bulat dan dalam masa yang sama tidak juga boleh menolaknya secara mutlak serta boleh diceritakan sebagai pengajaran selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Ainul Hayat, air mata kehidupan. Dalam sejarah Islam, Ainul Hayat merupakan mata air kehidupan yang dikaitkan dengan kisah Nabi Khidir alaihi salam. Dikatakan ulama terdahulu telah menceritakan tentang Nabi Khidir yang telah dipanjangkan umurnya kerana meminum air Ainul Hayat. Air Ainul Hayat atau Fountain of Youth dikatakan mampu memberi keabadian kepada seseorang menjadi sangat terkenal dalam legenda dan budaya masyarakat dunia. Kisah tentang Fountain of Youth ini mendapat perhatian Herodotus yang menulis tentangnya, atau kisah penciptaan Alexander dan kisah-kisah Prester John. Malah, penjelajah Spanyol Juan Ponce de Leon dikatakan merantau ke Florida pada tahun 1513 untuk mencari Fountain of Youth. Legenda ini juga telah diabadikan dalam filem dan menjadi tarikan pelancong seperti Taman Arkeologi Fountain of Youth di St. Louis, Augustine, Florida. Namun begitu, masih ramai yang berteka-teki tentang kewujudannya dan di manakah terletak air ini. Mengapakah manusia berminat dengan air Ainul Hayat? Antara faktor Fountain of Youth ini dicari oleh manusia kerana wujudnya sebahagian daripada kita yang tidak dapat menerima hakikat tentang kematian dan menjadi tua. Ini menyebabkan mereka mula mencari Ainul Hayat dengan harapan mereka tidak akan mati dan kekal hidup selamanya. Pengarang Amerika Mark Twain menukilkan bahawa hidup akan menjadi lebih bahagia jika kita hanya boleh dilahirkan pada usia 80 tahun dan secara berangsur-angsur menghampiri 18 tahun. Sindiran Twain ini tercetus kerana ada di kalangan manusia yang mahukan umur yang panjang dan risau menjadi tua. Penyair Yunani kuno Homer menggelar usia tua sebagai suatu yang menjijikkan. Malah William Shakespeare menyebutnya sebagai musim sejuk yang mengerikan. Oscar Wilde dalam karyanya telah mencipta karakter Dorian Gray, seorang lelaki yang mementingkan kecantikan dan risau jika kecantikan yang dimilikinya hilang. Jadi dia telah membuat perjanjian untuk menjual rohnya dan meminta agar potret dirinya yang akan menjadi tua tetapi bukan tubuh fizikalnya. Oleh itu, amat mudah untuk kita memahami bahawa sentiasa ada harapan bahawa manusia akan menemui sesuatu yang bersifat ajaib seperti air Ainul Hayat, atau penyelidikan moden berkemungkinan dapat menyelesaikan masalah ini dan berjaya menghapuskan usia tua. Di manakah terletaknya air Ainul Hayat? Dalam penulisan Herodotus, dia menyifatkan air pancut di tanah Macrobians telah memberikan Macrobians usia yang panjang dan luar biasa. Purata umur Macrobians ialah 120 tahun. Manakala kisah percintaan Alexander the Great pula mengatakan telah menyeberangi tanah kegelapan untuk mencari air Ainul Hayat. Dia telah menemuinya namun dihalang oleh seorang lelaki tua. Lelaki tua itu meluahkan rasa kesalnya kerana minum air tersebut. Alexander akhirnya berlalu pergi daripada gua tersebut, meninggalkan lelaki tua itu sendirian. Dalam kisah Nabi Khidir pula, dikatakan Raja Iskandar Zulkarnain ingin beribadah seperti penduduk langit yang beribadah hingga akhir zaman. Baginda telah mengumpulkan pakar dan salah seorang di antaranya tahu Ainul Hayat terletak di tempat terbitnya matahari. Iskandar Zulkarnain masuk bersama pasukannya dan Nabi Khidir lalu menempuh perjalanan selama 18 hari di dalam gua tanpa melihat cahaya matahari. Nabi Khidir mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Ainul Hayat terletak di tepi gaung dan hanya untuknya sahaja. Setelah menerima wahyu, Nabi Khidir menuju ke lokasi Ainul Hayat sendirian dan meminumnya tanpa pengetahuan Raja Iskandar Zulkarnain. Terima kasih kerana menonton.